Sejak abad-abad belasan Masehi di Mekah dan Madinah, dua tempat yang mewakili dunia Islam, menyebut semua yang berasal dari Nusantara, dari Aceh sampai Indochina, dari Banten sampai Mindanao, dengan kata Jawi. Bahkan semua ulama Mekah yang berasal dari daerah-daerah Nusantara tersebut menuliskan pada kitab-kitab yang mereka karang identitas Al-Jawi di belakang nama mereka. Di sana mereka menulis dalam bahasa dan tulisan Arab, tapi di luar mereka menggunakan tulisan Arab itu untuk berbagai daerah seperti Bugis, Jawa, dan khususnya Melayu yang merupakan lingua franca atau bahasa penghubung. Itulah huruf Jawi yang mengubah bahasa-bahasa yang diangkutnya menjadi bahasa keilmuan. Suasananya lebih tergambar bila kita mengingat jaringan ulama Nusantara abad 18 Masehi bersama masa keemasan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara di abad-abad 17 sampai 18 Masehi. Meskipun hingga saat ini huruf Jawi masih hidup segar terutama di masyarakat pesantren kita. Bahkan konon beberapa pesantren di negeri kita lebih akrab dengan huruf Jawi ketimbang huruf Latin.